tiga. Seperti ini, teman-teman. Le Repton. Rono sing ngenyangi mau bos. Rono wani duit kan harganya itu. Harganya tidak ada yang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Jinak TV teman-teman. Ini salah satu sapi pekon ya, ini di pasar Pon Blora. Tepatnya di hari Selasa Pon tanggal 28 Desember 2021. Ini akhir tahun ya. Sebentar lagi pergantian tahun 2022. Oke teman-teman, ini ada salah satu sapi pekonnya barusan datang ini. Sapi pekon akar ya. Ini kisaran dibuka harga 33 ya. Ini sapi lokalan dari daerah sini sendiri. Sudah rampas teman-teman. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya emang gede-gede ya. Kaki-kakinya keker-keker ya. Pagi ini baru ada yang ini yang bagus di pagi ini ya. Salah satu sapi jumbo, sapi pekon. Dukul paling super pasar Pon. Nah, ini seperti ini. Superan salah satu sapi pekon. Pekon hitam ya. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya. Dinyang mira mau, Bos? Tahu. Oh, sudah ditawar tadi 25. Eh? Ditawar 29 ya. Ditawar 29. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Ada sapi pekon paling super pagi ini di pasar Pon Blora. Seperti ini kualitas sapinya. Kita belum dapat lah, rodo-rodo bos lah, belum dapat seperti ini kualitas sapinya, sapi pekon. Dukul ya, dukul bos. Sapi lokal dari sini sendiri. Nah, ini juragannya 33 bos. Bisa dikoyang bos. Koyang nek bali. Koyang nek bali. Seperti ini untuk kualitas sapinya teman-teman. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya. Matok sapinya 33. Pantat-pantatnya. Seperti ini. Jogoknya gede sapi itu tapi lem. Itu bokongannya mondol. Bokongannya mondol. Ini belum berisi tenanan ini. Belum begitu ngisi tenan. Seperti ini kualitas sapinya. Ada sapi pekon teman-teman. Buka harga 33, tadi ada penawaran 29. Kita coba lihat cek kaki kakinya gede-gede. Ini. Dan juga ini ada pekon juga ini. Pekon. Pekon. Pekipinan dia ini, Pak.
Ini juga pegon, teman-teman. Pegon bulbul. Semi limusinnya. Seperti ini kualitas sapi pagi ini, khususnya di pasar Pondora, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Pegon dan juga ini pegon juga. Kualitas sapi-sapi pagi ini pasar pon Blura, teman-teman. Sampai ngulaan. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Nah, ini kualitas sapi-sapi pagi ini pasar pon Blura, teman-teman. Jari ini 33, dakara jadi 35. Ngidul sidik muda 2 juta iki. Iya. 33 bos. Oh, siap dieksekusi sama juraganya. Berani loh. Tiga ya. Tadi ada penawaran 29. Ayo, bisa ditawar berapa ini? Belum tahu. Ada bos notek, berani berapa bos? Mata-mata sikil bos. Sikilnya mata-mata. Berapa? 35. Tiga bos note, 33 bos note. Anak gerandong, wah boleh bos. Anak gerandong, dia pedet, pedet semono gini buat apa? Di pedet itu, ini mas. Katanya anakan gerandong. Anakan gerandong segede ini. Seperti ini. Buka harga 33. Belum ada yang nawar lagi kelihatannya. Dan kita coba untuk ke sapi yang lainnya. Ini belum juga ada yang nawar. Tadi ada penawaran cuma 29 saja, teman-teman. Seperti ini. Untuk sapi jumbunya untuk hari ini ya cuma satu ini. Cuma satu ini, buka harga 33, tapi belum ada yang nawar lagi, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Dan ini juga pegon lagi, teman-teman. Rego piro melek? 23 juta. 23 juta. 23 juta. Seperti ini sapinya. Kuwi pinten, Dik? 25, Pak. Iya. Nawar 25. 25. Poel piro iki? Wis poel, Dik. Poel. Sudah poel. Hah? Empat. Sudah poel, buka harga 25. Seperti ini, sapi pegon. Kualitas sedang sapi tanen ini.
panen ini teman-teman. Masih gosok. Seperti ini tuh situasi dan kondisi. Ini juga pegon bulbul ini. Dan ini pegon lagi, ini masih bakalan yang ini. 21 ya, pegon lagi. Barusan datang. Sapinya agak lincah ini sapinya. 21 sapi bakalan, salah satu sapi pegon. 21. Wes pe lurung, Bro. Lurung. Lurung ya. Masih muda, teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Sapi-sapi pegon dari bakalan sampai yang jumbo ya. Ini bakalan 21, yang jumbo tadi buka harga 33. Ada penawaran 29. Enggak tahu ini ada penawaran lagi atau belum ya. Seperti ini. Sikile bakoh-bakoh. Tiga-tiga seperti ini teman-teman, lerepton. Drone sing ngenyang ya bos, drone no uruan nih, orang wani duit kan harga nih tuh, harganya tidak ada yang berani. Nah ini dipotong orangnya dulu bos. Cara tinggoni ya, regane keduren ya. Isi wani bos, isi yang isi loh bos, bos. Belum berisi ini. Motivasi apa? Satu lupa konsentrat. Motivasi reca. Reca sama semen bos. Sama semen lagi padat sekali. Ah iya. Ada bos note ya. Bolo bora. Ditawar oleh 30. Gak ada yang berani nawar lagi teman-teman. Kita coba beralih ke sapi yang berikutnya. Ini pegon juga ini. Nah, pegon lagi teman-teman seperti ini. Harga berapa bos? 22 bakalan teman-teman. 22. Bos poel urung bos. Dereng. Dereng pak. Urung poel. 22 masih penol. Oh ini. Sapi pegon lagi bakalan teman-teman. Bakalan tapi saya. Bakalan tapi bagus. Kayak ada semi PO nya, ada punuknya. 22. Nego. Seperti ini tuh kualitas sapinya teman-teman. Dua-dua Mansur. Nah ini. Dua-dua masih penol. Seperti ini tuh kualitas sapinya dari segi posturnya sampai kaki-kakinya. Yang ini tadi 20 juta. Pegon lincah ya. Tapi 37. Terus yang ini tadi, yang ini belum ya. Ini pegon juga ini, bakalan lagi. 25 jalur. Kira bos? 25 jalur. 2500. 2400. Nah, ini pegon lagi. Dari segi posturnya, dari pantat-pantatnya teman-teman. Seperti ini sapinya.
mantep matok. Kita coba dari depan. Wafel turun guys. Belum wafel. Belum ya, masih muda. Masih muda 20.500 bisa niku. Nah, dari segi kaki-kakinya, dari teracak-teracaknya. Seperti ini sapinya. Ade orang pulang Mas. Terus ini juga Peko. Pekon 20.500 ini. Seperti ini kualitas sapinya. Pegon lagi itu teman. Bakalan. Rp25.500. Ya ini belum ada yang nawar lagi. Ini mungkin gimana ya? Kalau dipotong udah nyampe, kalau dibina. Males. Tidak ada yang nawar ini sapi ini. Tidak tahu ini di depan deh nih. Dinyampir kok. Depan sana ada prestasi. Iya. Dinyampir apa tuh? Rp29.500 masih panjirannya tidak mau ucul ini, tidak mau lepas. Dinet ke piro to bos ini guys? Tiga puluh lebih ya, tapi panjiran mau guys ya. Nah, seperti ini. Ini sudah panjiran teman-teman, ya. 29.500 dinet ke 30 lebih mungkin kena ini seperti ini sapinya. Oke teman-teman, demikianlah review kami di pasar Pon Blora, tepatnya dari Selasa Pon tanggal 28 Desember 2021 bareng Cina TV. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.